kita akan menyaksikan salah satu program dari Komite Musik, judulnya Musik Interupsi. Bedanya adalah mencoba menyelenggarakan beragam seni, bukan hanya musik, selama sebulan. Kehadiran Club Jazz mungkin menarik ya, satu dari sedikit yang beda. Hanya dari komunitas jazz, mungkin mereka lebih banyak mencari tempat-tempat yang memang nyaman untuk menikmati ya. Bukan merendahkan arti atau maksud, tapi yang pasti terlebih lagi tadi kita memulai jam 4 hujan, buyar, tidak ada tempat duduk. Intinya memang sebuah penyelenggaraan yang ideal itu harusnya bisa menyenangkan semua pemain, penonton, dan tentunya penyelenggara. Saya pikir Impulse memang sudah sangat konsisten ya, artinya sisi profesionalisme mereka sudah tidak harus ditanyakan lagi. Seniman-seniman di Bandung, meskipun terkendala hujan ya, tidak dianggap sebagai sebuah persoalan, karena justru kami hanya mengkhawatirkan tentang equipment dan lain sebagainya gitu. Namun daripada itu, saya pikir ini harus menjadi sebuah evaluasi yang bagus juga di Bandung yang pertama. Banyak sesuatu yang bisa dipelajari supaya kita bisa meningkatkan ketata administrasian, ketata estetikanya dan lain sebagainya. Tapi ya, bagi saya sih sesuatu hal yang luar biasa. Ada semangat, dan yang paling penting ternyata kita bisa mengevaluasi juga atau mengapresiasi tentang minat masyarakat yang luar biasa. Bahwa meskipun dengan kondisi yang sangat tidak bisa diprediksi, tapi mereka sangat menikmati sekali pertunjukan ini untuk malam ini, terutama yang dari tadi sore diguyur hujan hingga malam hari mereka mau berhujan-hujanan. Medan yang mudah karena disini banyak pedagang, banyak juga warga yang berlalu lalang. Dan juga hari ini hujan turun deras sekali, akhir seharian. Tapi alhamdulillah para penampil itu luar biasa. Mereka tetap mau main dan akhirnya bisa mengatasi. Misalnya Club Jazz, walaupun dia main di hujan reda, tapi keyboardnya dia tetap dilindungi oleh sang nampil. Lalu ada Rita Tila yang luar biasa main dengan payung dan berjalan menghampiri penonton yang berteduh gitu. Tapi alhamdulillah hari ini sukses dan kita akan masih ada 11 kali lagi. Bagus sih bang. Ya, tapi kalau bisa sih tiap tahun rutin lah diadain kok. Tiap tahun. Jangan sampai cuman sampai stop sekian hari, udah jangan, rutin lah dalam jangka sekali setahun ya bagus sih, untuk menunjang jiwa-jiwa seniman khusus Bandung sih bagus. Ya bagus, daripada dia vakum, bengong-bengong gak jelas, sayang kan seniman Bandung gak bisa eksis lagi kan. Gak tahu sendiri, seniman Bandung the best.